Hai guys, jom hari ini aku nak bawa korang jalan-jalan ke Bukit Keluang yang terletak di Besut, Terengganu. Tujuannya aku saja je nak perkenalkan kepada korang yang masih belum kenal keindahan di Bukit Keluang ni. Perjalanan aku bermula di Pangkalan Cepa, Kelantan. Kalau nak sampai ke Bukit Keluang tu, ambil masa lebih kurang sejam setengah ataupun lebih kurang 60 km. Apapun, layan dulu panorama perjalanan aku ni. Few moments later. Ha, korang nampak tak tu? Aku dah pun sampai di Bukit Keluang. Nanti korang akan lihat dataran ni. Masa korang mula-mula nak menuju masuk ke batai Bukit Keluang. So ini adalah pemandangan di Bukit Keluang. So aktiviti aku pada hari ini adalah memasak roti telur. Jom kita lihat. Guys, macam mana? Korang nampak sedap tak? Ha, kalau korang nak datang berpiknik di sini, aku cadangkan kepada korang, korang boleh datang pada hujung minggu. Sebenarnya lebih ramai orang, lebih menarik di kawasan ni. Baliklah. Angin, mana tinggi? Kalau korang datang di sini berpiknik bersama family, korang jangan lupa aktiviti-aktiviti memasak. Kerana aktiviti-aktiviti memasak di sini sangat menarik. Ke apa tu? Nak. Ha. Oh, tak apa. Lagi. Lagi tu. Jom kita makan. Ya. Ha, di Bukit Keluang ni banyak aktiviti-aktiviti yang korang boleh buat selain berpiknik bersama family. Antaranya adalah paragliding, banana boat ke Pulau Ru, hiking di Bukit Keluang, mandi manda di pesisir pantai. Ha, tu je lah yang aku tahu. Inilah drone. Thank you.
korang datang di sini, korang jangan lupa untuk cuba laluan speed ni. Nanti korang boleh lihat lagi pemandangan yang menarik di sebelah sana. Later. Saya ikut lepas. Ah, baik ke kan? Ah, baik ke? Ah, baik ke? Ada ambil jaring lah? Ha? Ada ambil jaring apa, Bui? Terima kasih. Nak balik ni? Tinggal dah? Telah dapat lebih kurang 10 ekor. Boleh lah ni. Jom, jom, jom balik. Jom balik.